Hai Plan Plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di ini channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Sebuah fakta baru mengenai gula telah ditemukan oleh para peneliti dari University of California, San Francisco. Berkat analisis luas mereka lebih dari 8.000 makalah tentang sifat-sifat gula yang merusak kesehatan telah dipublikasikan dan mendapat perhatian khusus dari para ilmuwan kesehatan di seluruh dunia. Peran mereka yang telah mengumpulkan bukti kuat tentang betapa berbahayanya mengonsumsi banyak gula sudah tidak perlu diragukan lagi. Berikut ini adalah 5 hal mengejutkan tentang gula versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, gula cair mendatangkan malapetaka. Gula cair biasanya digunakan dalam soda minuman energi dan minuman khusus untuk para olahragawan. Jumlah kalorinya bahkan lebih tinggi daripada semangkuk es krim. Bayangkan kalori yang demikian tingginya masuk ke dalam tubuh kamu. Demikian hasil penelitian dari Journal of Human Nutrition and Dietetics menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa mengonsumsi 1 kaleng soda per hari dapat meningkatkan risiko kematian akibat penyakit jantung. Lebih buruk lagi, sebuah studi yang diterbitkan dalam Carnet Diabetes Reports menunjukkan bahwa dengan minuman-minuman manis seperti soda sekali dalam sebulan memiliki kesempatan 26% lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Yang kedua, hati Anda dapat menderita. Menurut penelitian dari Journal of Hepatology, natrofructosa adalah jenis gula yang populer dan dapat membahayakan hati. Fruktosa adalah zat alami yang membuat rasa dari buah segar begitu lezat. Dan seperti yang kamu tahu, gula dalam buah-buahan adalah baik karena itu alami. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah ketika fruktosa tersebut dimanipulasi sedemikian rupa oleh banyak produsen. Umumnya mereka mengambil dari biji jagung atau tebu. Dan sama seperti gandum, ketika mengalami proses pemurnian, maka fruktosa yang mereka manipulasi tersebut akan kehilangan serat dan nutrisi alaminya sehingga dapat membahayakan hati. Yang ketiga, sedikitnya ada 61 nama berbeda untuk gula. Produsen makanan telah membuat daftar nutrisi yang panjang sehingga terkadang membingungkan para konsumen yang tidak mengetahui apa sebenarnya yang terkandung dalamnya. Daftar nama gula tersebut diantaranya adalah barley malt, beet sugar, brown sugar, bitter red syrup, cane juice, kristal cane sugar, dan masih banyak lagi. Yang keempat, gula menyebabkan sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah istilah umum untuk masalah-masalah kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit hati. Menurut penelitian dari Journal of American College of Cardiology, gula darah tinggi merupakan salah satu dari 5 faktor risikonya. Sindrom metabolik dapat mempengaruhi organ-organ seperti pankreas dan hati yang telah mengarah kepada kekacauan pada regulasi gula darah. Salah satu tanda-tanda terbesar dari sindrom metabolik menurut Sugar Skins adalah bentuk tubuh apel yang dikenal sebagai perut gula. Jika kamu atau anggota keluarga kamu ukuran pinggang yang lebih besar daripada pinggul, ini dapat menjadi tanda bahwa kamu harus memantau kesehatan kamu untuk menangkal tumbuhnya masalah yang lebih serius lagi di masa depan. Yang kelima, batas konsumsi gula untuk wanita. The American Heart Association menyarankan kepada para wanita untuk tidak mengonsumsi lebih dari 6 sendok teh 25 gram gula tambahan per hari, demikian yang direkomendasikan World Health Organization. Demikianlah ulasan 5 hal mengejutkan tentang gula versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.